Woi. Apa kabar? Baik, makasih. Kita interupsi bentar sama impromptu question ya. Oh, ya? Jawab aja ya. Oh gitu. Benda apa yang kamu cari begitu bangun tidur? Jati diri. Kalau kamu dikasih kesempatan nih liburan di Indonesia, kamu milih kota mana? Ya, pulang kampung Tulungagung. Jadi penyanyi dangdut atau pop Melayu? Oh, pop Melayu dong. Ayu Ting Ting atau Julia Perez? Enggak, dua-duanya. Harus pilih salah satunya. Wah, harus milih. Oh, man. Jupe deh. Oke. Batik atau jas? Batik. Kalau kamu diajakin cewek cantik nih, tapi bukan pacar kamu ya. Lo pilih ke diskotik atau ke karaoke? Ntar gue jawab ada yang ngamuk. Lo pastinya yang tega-tega sih. Kamar. Ke karaoke, maaf. Mending dibotakin atau brewok lo dipangkas habis? Botak. Sorry pak, pak ini bisa buat jenggot nggak pak? Hah? Jadi jenggot bukan rambut pak? Diomelin bokap atau nyokap? Nyokap. Peran paling nyebelin dalam film kamu selama ini peran menjadi apa? Oh, harus jadi pacarnya Aming. Maaf pak. Peran yang paling berkesan selama menjadi aktor film, peran menjadi apa? Film ya. The Raid, jadi Bejo. Pilih mana jadi pacar Madonna atau Kate Moss? Kate Moss lah. Pertama ciuman lo sama cewek umur berapa? Ini perasaan bukan pertanyaan yang ini deh. Ini bukan yes or no atau pilihan deh. Pertama ciuman sama cewek umur berapa? Kelas 6 SD itu umur berapa ya? Pilih mana dibayarin naik haji sama Farah Tabas atau keliling Eropa bareng Victoria Beckham? Pilih naik haji sama Farah Tabas biar bisa gue depan Ka'bah. Kalau jadi salah satu tokoh wayang Jawa nih, kamu pilih jadi siapa? Petruk. Kamu paling enjoy nongkrong di kamar seharian kalau lagi ngapain? Nulis. Barang yang paling sering kamu lupa bawa jika keluar rumah apa? Jati diri. Kalau harus milih jadi menteri nih, kamu mau jadi menteri apa? Menteri yang bisa ngelunjak sama presiden, menteri apaan ya? Sek. Enggak, kurang. Menteri ini aja deh. Menteri yang ngurusin kebudayaan dan perfilman Indonesia. Naif band atau slang? Siapa? Naif band. Ya, slang lah. Oh, naif, temen gak enak. Sorry guys, naif. Bagio atau Iskat? Bagio. Lupus atau catatan si boy? Lupus. Mimpi yang paling aneh yang lo pernah alamin apa? Gue jadi tukang potong rambutnya Jokowi. Orang pertama yang lo temuin begitu lo masuk rumah siapa? Kenapa? Kalau pulang ke rumah yang paling pertama ketemu sama siapa? Yaudah yuk. Ini katanya mau foto. Foto bareng. Pertanyaan terakhir apa tadi? Tadi kalau pulang ke rumah pengen pertama ketemu sama siapa? Nyokap. Lihat sini dong. Yang paling kamu kangenin dan selalu ingin pulang cepat ke rumah siapa? Yang paling apa? Yang paling kamu kangenin dan selalu ingin cepat pulang ke rumah tuh siapa? Gue yang paling kangen. Ya nyokap lah. Thank you, ada tambah. Oh udah? Udah. Oh ya udah. Udah, masih ini Mas Fari. Salam buat papa. Mas Fari? Hah? Yeah, sure. Yeah. Mas Fari ya? Yeah.